Viral video ibu-ibu ngamuk dan maki-maki karyawan kafe, gegara masih memutar musik di tengah malam. Baru-baru ini viral video yang dibagikan akun Rantau Sekitar. Terlihat di dalam video itu tampak seorang ibu-ibu yang mengamuk dan marah-marah kepada para karyawan dan pengurus kafe yang berada tepat di samping rumahnya. Yang dimana ibu-ibu itu marah karena para karyawan kafe dan pengurus kafe tersebut masih memutar musik dugem di tengah malam atau di atas jam 12 malam. Yang tentu suara musik dugem dari kafe tersebut membuat ibu itu tak bisa tidur, sehingga membuat ibu-ibu itu marah dan sampai memaki-maki para karyawan dan pengurus kafe tersebut. Kalau nggak ribut kok sampai jam 1 malam nggak dapat makan kok ya? Cik memang yang punya kafe nih. Udah jauh malam, kurangilah musiknya. Gitu kok dididik mamamu satu-satu ya. Undang trio-trio tai kalian semua. Gak ada moral kalian ya. Udah jam satu pun kalian gak bisa diam. Sudah ku tengok tadi kamu bilang live song jam 12. Main juga sampai jam 1. Kutengok kalian kalau nggak dapat makan kalian ya. Dapat makan ya. Gak ribut kalian kalau nggak ribut nggak dapat makan kalian. Udah tidur lah toh. Tidur tak. Setan kau. Kau lah si tai. Nggak dapat makan kau kalau nggak ribut kau di perumahan ini. Kau bangun perumahan tapi kau buat ribut. Pasang musik dugem kau satu-satu. Ya Allah. Pakai otak udah tua. Udah 40 berapa tahun kau nababan? Bikin malu tai kalian. Gak ada usaha lagi yang bisa kalian buat lagi. Gak ganggu orang. Jam 12 masih ditolerir anjing. Udah jam 1 ini. Musik kau tuh kandas ke rumahku. Bergetar rumahku. Geser itu sound system kau. Si tai-tai kau.